Mudah-mudahan tidak terkendala jaringan lagi ya, karena ya. Oke, salam merdeka literasi semuanya. Kali ini kita masih pada modul 1, materi tentang kedudukan, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kali ini akan disampaikan oleh Kanaya Wijaya, kelas IBA 1. Disilakan, sayang. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan modul 1 mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pengantar. Di Indonesia tumbuh dan berkembang bahasa yang beragam. Sebagian besar orang Indonesia menguasai atau menggunakan beberapa bahasa sekaligus. Selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tidak sedikit orang Indonesia juga menguasai bahasa asing. Dalam kondisi penggunaan bahasa seperti itu, perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik. Setiap bahasa yang ada di Indonesia perlu diletakkan dalam kedudukan tertentu, dan setiap bahasa yang dalam kedudukan itu mempunyai fungsi tertentu pula. B. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Bahasa-bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, serta bahasa asing. Dan bahasa persatuan dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia bahasa persatuan dan bahasa negara sekaligus. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai sarana kebudayaan dan identitas nasional satu berbagai suku bangsa yang berbeda latar belakang budaya dan bahasanya. Selain bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan di dalam penyelenggaraan negara. Secara lebih rinci, dalam kedudukan itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di pendidikan, bahasa perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. 2. Bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah merupakan pendukung bahasa Indonesia, merupakan bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar proses pengajaran, selain merupakan sumber kebahasaan untuk budaya bahasa Indonesia. Bahasa asing diperlihatkan sebagai bahasa-bahasa di Indonesia, selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Sehubungan dengan fungsinya sebagai akses untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, bahasa asing sesungguhnya hanya mengikuti fungsi bahasa Indonesia untuk dikembangkan agar menjadi sarana serupa. C. Bahasa Indonesia Baku. Bahasa Indonesia Baku adalah anggota irisan dari semua dialektik. Dengan kata lain, bahasa Baku menjadi inti bahasa yang dapat diterima oleh penutur semua dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Baku mempunyai keunggulan dalam dua hal, yaitu keunggulan jangkauan wilayah penggunaan dan keunggulan waktu penggunaan. Dengan keunggulan wilayah penggunaan, bahasa Indonesia Baku dapat digunakan di wilayah yang sangat luas jangkauannya. Bahasa Indonesia Baku dapat dibutuhkan dan dimengerti oleh semua orang Indonesia dimanapun mereka tinggal. Dengan keunggulan waktu penggunaan, bahasa Indonesia Baku dapat digunakan dalam kurun waktu lama yang relatif lama. Dan bahasa Indonesia Baku memiliki dua ciri, yaitu satu cendekia, yang artinya bahasa Indonesia Baku mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis, dan sistematis. Dan yang kedua, artinya kaidah bahasa Indonesia relatif, tetap, dan tidak berubah setiap saat. Sekian dari saya, terima kasih. Waduh, asik kan ayah, tidak terkendala, Pirwa.
Oh my God. Thank you ya. Iya, Mbak.